Iya. Adik mungkin mau terus sih, mama kan capek. Tadi juga capek adik ya. Lari, tuh, wak, tuh, wak, tuh, wak, ayo dong, dong. Ayo dong, lihat tuh, bagus ya. Kita naik ke atas, ya. Dadah, dadah. Hati-hati loh, Mas. Ya, kita nggak tentu ya. Iya. Aduh, aduh, kan. Aduh, kalau gitu, Pak. Oh, si Ato, Mama. Enggak, ntar adik yang papa, ya. Rati! Rati! Papa, Mama, Rati! Enggak, Bu. 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 Enggak, tadi kedua ya? Tadi kedua. Kedua. Oh, yang ini dorong ya. Mas, mas, mas. Itu papamu. Kalau sudah sama si Edo, si Ade, dia lupa sama kita. Lucunya lucu-lucu sih, Mas. Janjinya sih sebentar saja. Soalnya dia ada janji sama Om Mokhtar untuk main golf. Nah, tuh, lihat. Hai, papa tuh. Gak apa-apa. Bagaimana dengan kursus murah, eh? Baik, Mas. Malah kalau sudah lulus nanti, nanti langsung dapat kerja. Syukurlah kalau begitu. Ini untuk... Selalu deh, Mama, begitu. Pokoknya mulai sekarang, Mama gak usah mikirin Rati lagi deh. Bukan, maksud... Tidak usah, Mas. Terimalah, Rati. Tidak, Mas. Suatu waktu pasti ada gunanya. Tapi Rati tidak perlu apa-apa. Bagaimana sih kamu? Selalu aja ada alasannya kalau mama. Sudah lah, Ma. Nanti papa terlambat golf lagi. Sama mama. Yang bilang apa-apa, cuma pakai beli kereta dorongnya segala.
Iya, Mas Jaka tahu. Karena Mas Jaka nggak bisa beli sendiri kan? Belum bisa. Masa dari dulu nggak bisa? Kau kan tahu sendiri adat anakmu. Heran. Dasar kepala batu. Mana bisa cukup kalau hanya dari gaji si Jaka saja? Kita minum dulu ya. Air jeruknya dua, Mas. Kalau aku lulus nanti, aku akan diangkat menjadi kepala bagian penjualan. Dan nanti dari gaji itu, kita bisa beli rumah dengan mencicil. Kasihan ibu dong, masa ditinggal sendirian? Tentunya ikut dong. Anak-anak mana bisa tanpa ibu? Lebih baik rumah yang sekarang diperbaiki. Aku senang tinggal di situ. Iya, tapi kalau papa dan mamamu datang, masa mesti parkir di ujung gang? Apalagi kalau nyibur sendiri. Terus bawa barang-barang yang berat. Yang gak pernah dibuka-buka. Karena banyaknya. Pulang ya Mas yuk, masih banyak pekerjaan rumah nih. Uang parkirnya mana? Mas yang bayar ya. Buku rahasia, kamu masukkan ke debit. Dan pada piutang, kamu masukkan ke kredit. Juga pada utang, kamu masukkan ke debit. Pada benda kurs, kamu masukkan ke kredit ya. Mas, kalau aku sudah lulus nanti, aku langsung dapat kerja loh. Ya. Tapi itu kan berguna. Memangnya dari gaji saya masih kurang? Ya tidak. Tapi kan kebutuhan kita bertambah. Yang terang, kita nggak bisa beli mobil dari tambahan gajimu itu. Kok Mas begitu sih? Kan tabungan kita jadi bertambah. Sekarang kalau tidak lulus gimana? Kalau lulus gimana yuk? Ya kerja deh. Saya sih tidak keberatan. Zakaria, tolong ibu dong. Ini kok nggak bisa bunyi? Susah ya belajarnya? Bisa, Bu. Kan ada Mas Jaka yang bantulin. Ah, ibu Radhi sudah tua. Beli yang baru dong, Bu. Beli. Itu juga masih bisa bunyi. Cecep tuh kali tadi yang tak utih. Ibu cuma salah setel.
Coba, istrinya saja sekarang disuruh kerja. Itu namanya kursus, bukan bekerja. Papa suka melebih-lebihkan. Lalu untuk apa kursus kalau bukan untuk kerja? Biarkan saja, toh, Pa. Mereka mau berusaha. Rati mau bantu suaminya. Bagaimana mau membantu suami? Urus rumah tangga saja masih belum bisa. Mereka itu masih terlalu muda, Ma. Coba lihat anak-anaknya. Dua-duanya kurus kering, kurang makan. Dibantu orang tua tidak mau. Pokoknya lain kali paksa. Lain kali apa saja yang paksa? Itu kan urusanmu, Ma. Masa begitu saja nggak bisa? Lusa, coba lagi. Pokoknya... Biasa, masmu lagi kumat. Soal anak-anak. Lusa kita mau ke sana. Bagaimana? Ikut. Ya, kita tunggu. Ya. Yang itu tolong dibawa juga. Kamu ya, selamat ya.
Kalau sudah sama cucunya, seperti saya yang tidak tahu aja. Oh, pinter. Endok pinter ya. Ada emang? Mas, sama pinter juga. Iya. Bu! Dekamon, ada Tika. Jaka. Gitu. Biasa, Bu. Masih kembar. Dulu Rati tidak pernah saya manggil seperti ini. Tante nggak sempat beli apa-apa loh. Ini buat kamu Rati. Terima kasih Tante. Ini buat kamu Jaka. Apa bawa orang segala? Nggak habis tantenya senang. Bagus ya Bu. Bagus ya Bu. Bagus juga ya. Bagus juga ya. Iya. Dapat apa Mas? Ya, tukar ya. Rati? Kalau sudah dikasih jangan ditukar lagi. Nah, kan bisa dipakai sama-sama. Nggak apa-apa kok, nanti kan besok mulai kerja. Jadi dia lebih perlu. Iya, baru lulus sudah dapat kerja, Jen. Lulus? Kerja? Biar gemuk ya, mam yang banyak. Oh, pinter dong. Ding, 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 ding. Loh, itu eyang kok disuruh nyuapin cucu-cucunya? Biarin kak, memang dia senang. Sampai lupa oleh orang baju. Padanya mahal lagi yang aneh. Nah, kalau dikasih makan kakeknya, makannya banyak ya. Nih, buat adek ya. Nih, buat adek. Besar tuh. Waduh, ini kecil. Ya. Ya lihat deh, seneng lah. Ding-ding-ding-ding, ya misal ya. Bagus, seneng bandanya. Gimana, Rat? Lumayan, pekerjaannya cukup banyak. Tapi Ratu bisa kok. Buatin susu dulu, Gih, buat sekembar ya.
Mau kemana, Rat? Ke warung, minyaknya habis. Kenapa tidak beli kemarin sih? Lupa, sekarang minta ibu. Jangan selalu minta ibu, itu kan untuk jualan. Alah, kan tidak setiap hari. Bukan begitu, Rat. Ibu kan sudah banyak menolong kita, gak enak rasanya. Sekali ini aja. Bagianmu, lumayan juga kok mungkin gede. Makasih ya. Cuma ntar besok ada yang mau lihat, mau dijual berapa? Pokoknya jual aja deh, biar untung dikit juga gak apa-apa. Daripada di rumah ke kambing conge. Atur aja deh. Udah tuh, cuma ntar akhir api. Segera ke sana. Ah, malah merepotkan nanti. Kau kan tahu sendiri adat masmu. Kalau sudah perkara cucu-cucunya, semuanya bisa jadi salah. Iya, terserah. Iya. Halo? Ma? Kenapa, Pa? Tolong siapkan pakaianku, Ma. Nanti sore aku mau ke Australia menyusul Pak Mukhtar. Kok mendadak? Bukan, aku diperlukan untuk menandatangani kontrak di sana. Berapa lama? Oh, enggak lama. Kenapa sih? Soalnya Ade dan Edo lagi sakit. Aku segera ke sana. Kalau begitu aku ikut. Nah, ke Australia bisa ditunda. Iya. Tuh, apa aku bilang, Ma? Apa? Si Rati jangan dikasih kerja. Iya, iya, Pa. Ya sudah, suruh Simbok beli buah-buahan dan susu ya, buat kita bawa ke sana. Iya. Ya, tunggu ya. Kalau dokter sampai menemukan suatu penyakit yang gawat pada anak-anak kita, sebaiknya gue berhenti kerja. Mas, ini gimana sih? Belum apa-apa kalau udah nyangka yang bukan-bukan. Mereka ini kan dulu juga sering sakit. Itu tandanya mereka masih membutuhkan ibunya di rumah. Mas, kalau kita ambil batu khusus buat kembar, bagaimana? Jaga anak, gajinya lebih besar dari gajimu, tahu? Rati, Rati, kau tahu apa yang diperoleh dari anak-anak kita kalau kita memakai penjaga anak? Kasih sayang harus kita bayar. Aku kan cuma usul, jangan marah gitu dong. Aku tidak marah, aku cuma kesal. Seharusnya kau sudah mengerti. Pak, ini Pak yang ada tulisan dokter, masuk kiri, Pak. Jangan usah pakai dandan segala. Eh, itu buah-buahan yang besar mana? Itu,
Nah, itu pakaian-pakaian dalam koper jangan dibongkar lagi, Ma. Waktu-waktu aku bisa berangkat. Sabar, Pak. Nanti Papa nolak yang sakit, mereka tidak apa-apa. Alah, sudahlah. Ya, Papa. Ini merah-merah gitu. Tadi pagi anak-anak nggak dikasih makan. Masak cucu-cucuku tak kasih makan. Tapi dia akan mencret. Itu tandanya masuk angin. Dan itu disebabkan karena perutnya kosong. Itu dong. Aku rasa botolnya yang kurang bersih mencucinya. Atau airnya yang kurang mendidih. Ini yang bisa mengakibatkan anak-anak sakit. Bagaimana cara menjaga dan mengurus anak-anak juga harus tahu. Iya, Sopa. Semua juga tahu. Ayo, Mama. Ayo, Mama. Sudah. Aduh. Gimana? Apa-apa, Bu. Oh, enggak apa-apa. Biasa kalau anak-anak mau besar. Dan bukan karena kebersihan atau air yang tidak mendidih. Anak-anak jangan ditinggal sendirian. Mereka masih kecil-kecil. Dan kalau memandikan, harus pakai air hangat. Dan jangan biarkan anak-anak main di tanah. Nanti cacingan. Pa. Pokoknya anak-anak harus dinomorsatukan. Saya sudah berkeluarga, Pak. Saya sudah dewasa. Saya bukan gadis kecil yang sudah diperintah atau tidak tahu apa-apa. Aku kira Rati benar, Ma. Dia tahu apa yang dia lakukan. Bayu, Kak. Ayo, silakan. Gimana anak-anak? Gak apa-apa kan tadi? Sudah, kau jangan ikut campur. Kau juga dulu begitu. Dan kau, Rati, kalau Papa bilang apa-apa, jangan membantah. Sebentar ya, Dek Tika. Saya ambilkan minum.